Hai semuanya, balik lagi sama gue. Yo, di video sebelumnya kan kita reading ya dari kota Bandar Lampung untuk menuju Krui. Lalu kita terjebak hujan ya di pinggir jalan. Langsung aja kita menepi untuk menunggu hujan reda ya. Jadi kita sudah reading sejauh 386 km ya, dengan ditandai dengan garis berwarna merah ya. Dan masih ada 204 km lagi untuk sampai perbatasan Lampung Bengkulu ya, dengan ditandai garis berwarna orange ya. Jadi video ini adalah kita akan memasuki Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya, untuk menuju Kabupaten Pesisir Barat Krui ya teman-teman. Mudah-mudahan gak hujan ya, dikarenakan Taman Nasional Bukit Barisan itu termasuk hutan tropis ya teman-teman. Jadi di jalannya pasti ada kabut ya gitu ya. Udah gitu mau menjelang malam juga ya, atau mau maghrib nih, jadi was-was gitu ya. Karena kita reading melewati hutan yang tidak ada pencahayaannya, dan konon katanya masih ada satwa liar ya yang tidak segan untuk menghadang. Lewat arah tadi aja manjut, lupa ada anjir. Yo, langsung aja kita lanjut jalan nih untuk menuju Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, teman-teman. Ini kita ada di daerah Wonosobo ya, teman-teman. Ayo, sudah kayak di pare anjir. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk jalur yang sesuai dengan Google Maps ya, untuk menuju Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Wah anjay. Hah? Enggak, ayo. Gue kecilin doang sih volumenya tadi kan. Nah, setelah melewati jembatan disambut dengan jalan yang off-road ya teman-teman. Jalan ini tuh udah direkomendasikan oleh Google Maps ya teman-teman. Di sini juga gue nggak tahu ya, tahu-taunya jalannya hancur aja begini. Udah gitu habis hujan lagi ya, aduh, jadi lubangnya nggak kelihatan ya. Dan di sini hujan turun lagi ya teman-teman. Di sini tadi gue nge-record ya untuk pakai jas hujannya karena kita panik ya, buru-buru ngeri kesorean ya untuk sampai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Dan di sini juga si Wijay ada trouble ya sama sendalnya ya, karena dia pakai sendal jepit dan perjalanan masih jauh, dikhawatirkan kan nanti kakinya luka ya karena pakai sendal jepit itu. Kita ngompor giginya tuh kena gitu ya, nggak ada pelindung lagi jadinya ya. Kita menukar ya, menukar sendal, dan gua kan pakai motor matic ya, nggak ada masalah juga sih. Dan inilah resikonya ya reading hujan-hujan ya, jadi sepatu kita karena nggak waterproof ya, jadinya ya kita masukin tas aja ya, kita pakai sendal aja. Jadi reading pakai jas hujan, pakai sendal, meskipun nggak safety ya kita tetap hati-hati. Emang suara gua nggak kedengeran anjir? Buka visor setengah aja sedikit di mata. Yo. Belum, Ego. Astagfirullahaladzim, ibu. Di belakang lo. Gue ketahan ibu-ibu tadi. Ini jembatan gue. Ada mobil, mobil-mobil kiri. Nah, akhirnya kita keluar juga nih dari daerah Wonosobo ya teman-teman. Dan kita akan masuk jalur utama ya, jalur lintas barat Sumatera ya teman-teman. Dan ini kita akan menanjak ya, nama tanjakannya itu tanjakan Sedayu Tanggamus ya teman-teman. Lihat deh tanjakannya, mantap nih teman-teman. On record kok, is my way. Ngeri banget jay, sumpah. Gua nahan dulu, nggak mau deket-deket.
baru aja nanjak udah disambut dengan truk ya teman-teman. Ya, di belakang lo. Wah, ternyata kita itu ya sudah biasa. Wah, bener jadi ngocol ini mah. Iya di Padang itu si Tinjau Lawis. Oh, lintas selatan begini. Tinjau. Akhirnya riding untuk menuju Taman Nasional Bukit Barisan Selatan disambut dengan hujan juga ini teman-teman. Dan di sini kita hati-hati banget sih. Kalau misalkan hujan seperti ini nih, readingnya ya nggak bisa ngebut-ngebut lah, takut ya. Udah gitu juga ini kita baru lagi lewat sini, pendatang ya ibaratnya. Jadi nggak bisa ngebut-ngebut ya. Wah, hilang sinyal konek. Halo. Nah, begitulah teman-teman untuk menanjak ya, untuk sampai di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Dan ini juga belum masuki Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga nih. Ini kita masih nanjak ya. Dan untung itu masih rame ya teman-teman, banyak kendaraan yang lewat ya. Kebanyakan kendaraan yang lewat itu adalah truk ya teman-teman. Jadi agak was-was juga ya, hujan kayak gini ngeri slip apa gimana ya. Di sini emang ya experience baru lah. Kita riding di Pulau Sumatera dengan disambut hujan ya. Ini menjadi experience banget dan kondisinya juga untuk waktunya juga ini sore ya, mau menjelang maghrib ya. Di sini ya kita yakin aja sih untuk riding hujan-hujan sore ya. Oh iya nih teman-teman, kenapa gue fast speed kayak gini ya? Karena gue gak mau ya melupakan momen di jalan menuju Taman Bukit Barisan Selatan ini ya. Udah gitu di saat hujan sore menjelang malam. Ini juga bisa sebagai info, kalau teman-teman yang ingin melewati jalan Taman Bukit Barisan Selatan ini saat sore menjelang malam. Dan seperti inilah kondisi jalannya ya teman-teman. Nah, gue juga lupa ya nge-record gapura selamat datang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Jadi, pas itu gue gak nge-record apa gimana ya. Padahal gue udah pencet tekan kameranya itu tombolnya ya. Jadi ya, ini sudah berkabut ya. Jadi agak was-was, agak parno gue kalau misalkan reading berkabut kayak gini ya. Kan berkabut juga kan, ini sudah masuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Udah ada gitu, ada pohon yang tumbang lagi ya, jatuh, aduh.
Nah, di sini gue ketinggalan lumayan jauh ya sama Wijay. Di sini gue ada trouble banget ya, kacamata gue berembun ya, aduh. Jadi gue pandangan gue agak kabur ya di sini. Jadi gue agak pelan-pelan buat bawa motornya ya. Bener ya, gue agak halu dikit ya di jalan yang awal masuk Taman Nasional Bukit Barisan ini dan gak ketemu sama sekali pengendara yang lain, ya agak suges yang aneh-aneh gitu ya, was-was juga gue. Banyak ya suges yang negatif-negatif, gimana lah pokoknya dah. Ini tuh udah lumayan reda ya hujannya dan udah ngeberkabut lagi ya, jadi udah ramai juga lagi pengendara lain yang lewat ya, dan banyak juga truk yang menepi ya, jadi agak nggak was-was dikit sih, masih agak wah kita yakin itu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah pernah lewat sini, pernah nggak sih dapat suges negatif gitu?
Jadi tuh pas masuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini tuh kan pas masuk kacamata gue berembun ya, dan gue lepas kacamata, visor gue berembun juga, dan gue kayak disuruh berhenti, tapi gue nggak mau gitu. Jadi gue terusin jalan ya, meskipun gue lepas kacamata sampai jalan gitu, gue paksain aja. Udah gitu kan gue ketinggalan jauh ya, mau WC di depan ya, gue was-was juga kan, dibisikin suruh berhenti, ya udah gue jalan aja gitu. kacau. Nah akhirnya kita sambut dengan binatang liar ya, monyet. Banyak banget monyet ya di sini, pada di pinggir jalan ya, pada minta makan mungkin ya, karena sering dikasih makan mungkin ya sama orang-orang yang lewat sini. Seperti kebiasaan jadi minta makan ya. Wah, ada monyet, banyak monyet gila. Untuk jalannya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini menurut gue asik, seru sih. Mungkin kalau seru tuh siang kali ya, nggak kayak gini sore mau maghrib ya. Agak was-was gitu ya. Dan udaranya karena habis hujan ya, hutan tropis juga, sejuk banget ini, sumpah. Lepas kacamata gua, anjir. Kenapa? Embun. Gua buka aja di sini. Gua udah buka, kacamata gua embun. Percuma aja. Masih bisa kelihatan lobang enggak? Hah? Masih kelihatan lobang. Masih kelihatan. Untuk kaki lu goyang-goyang tadi, gua masih agak paham. Ini mobil yang tadi, anjir. Iya, tempatnya. Ini kita salip, Pak. Ntar lo, susah banget blind spot. Bener, beloknya ngeri. Ini kan kayaknya ini. Oh, kagak bego kalau sama. Nah, kosong dikit. Nah ini dia nih teman-teman, gapura keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Tadi nggak kerekord yang awal ya, dan ini yang terakhir kerekord teman-teman. Jadi itu tuh bentuk dari gapura selamat datang di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Saatnya kita ngambil footage ya, dan angle baru ya teman-teman. Di sini kita menyalakan masing-masing kamera yang kita bawa ya teman-teman. Udah jauh kan dari truk? Taruh, nanti.
Tadi pas banget truk, anjir. Belum ngerekam bener tuh. Bruh. Udah, ngerekam, udah. Bruh. Oke. Setelah keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ya beginilah kondisinya teman-teman. Jalannya agak kecil dan banyak truk ya yang lewat, dan ini jadi pas-pasan banget ya lewatnya ya. Jadi kalau misalkan lawan arah itu harus ada yang ngalah ya. Wah, jalannya kering di sini nih. Belum hujan mungkin ya? Nggak ada bekas-bekas hujan sih sepertinya di jalan ini. Nah, kita udah keluar nih dari kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya teman-teman. Dan sudah ada juga nih kehidupan di sekitar sini ya teman-teman. Banyak rumah penduduk. Langsung aja nih kita mencari tempat istirahat. Karena kita sudah riding hujan-hujanan ya tadi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ada sinyal.